Terima kasih Lur, masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack. Ini pantauan terakhir nih. Kecelakaan lalu lintas kembali lagi terjadi nih. Kali ini ada satu unit truk pengangkut ayam menabrak rumah warga dan dua mobil lainnya yang sedang parkir. Waduh, semoga tidak apa-apa yo. Kayak mana pantauan yo? Ini dia pantauan Bang Jack. Satu unit truk pengangkut ayam yang melaju dari arah Pekanbaru menuju kota Jambi menabrak mobil yang terparkir hingga merusak teras rumah warga. Kejadian ini diduga akibat sopir truk yang mengantuk. Adi, salah seorang warga, mengatakan kejadian bermula saat truk pengangkut ayam yang melaju dari arah Pekanbaru menuju kota Jambi oleng ke kanan dan menabrak mobil truk yang terparkir di depan rumah warga hingga masuk ke teras rumah warga di sebelahnya. Kemudian truk pengangkut ayam itu juga menabrak pohon rambutan di depan rumah warga dan menimpa mobil pick up yang terparkir. Kejadian ini menyebabkan satu unit truk yang terparkir rusak serta merusak satu unit mobil pick up dan teras rumah warga. Kejadian ini diduga akibat sopir truk pengangkut ayam yang mengantuk. Tahu, ngantuk. Mau supir ngantuk ya? Iya, ngantuk. Mobil ayam ini daerah mana, Bang? Daerah Pekanbaru. Pekanbaru. Iya. Nabrak mobil parkir ya? Iya, parkir, lagi parkir tabraknya. Masuk ke dalam rumah, Bang? Iya, ke dalam rumah. Kerugian berapa, Bang? Sekitar 30 juta lah kerugiannya. 30-an ya? Iya. Masuk rumah, masuk mobil. Jadi diselesaikan kekeluargaan, Bang? Iya, diselesaikan kekeluargaan lah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. We'll be right back.